Saya bercita-cita sebagai koad. Saya coba ke TNI sekarang. Ini baru yang pertama kali. Alhamdulillah saya lolos sampai pusat. Waktu saya pendidikan di Pusdikoad sangat menyenangkan menurut saya, karena di sana saya banyak mendapatkan pengalaman, banyak mendapatkan ilmu dari para pembina, dari para pelatih, memberikan motivasi terus-menerus kepada saya agar saya tetap semangat menjalani pendidikan ini sampai alhamdulillah akhirnya telah selesai dilantik. Perasaan saya saat penyumpahan tadi terharu karena tidak menyangka akan menjadi prajurit dan dilantik di Pusdikoad. Saya bangga sama diri saya sendiri, tapi itu juga berkat doa dan dukungan dari orang tua. Ketika penyumpahan rasanya seperti apa ya, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata karena itu baru memang sangat pertama kali. Kunjungan Ibu Raksa ke Pusdikoad, saya senang karena beliau sangat memotivasi orangnya. Beliau tidak sombong, beliau sangat ramah. Kita semua perempuan ada pelatihan mengatakan a beautiful person is a person with a good heart. When you have a good heart, there is no way. There's no way. You can never be ugly. No way. Jadi kita bisa mungkin jelek kalau kita punya. Tidak menyangka kalau waktu itu dipanggil untuk ramah tamah bersama beliau, banyak berbincang bersama beliau, banyak juga mendapatkan motivasi-motivasi dari beliau. Ini yang anak apa papanya? Siap, ojek. Yang dibully ya sama tetangga-tetangganya? Siap. Gak apa-apa. Siap. Karena apa? Kita kan harus bangkit. Tapi bangkitnya yang positif. Siap. Untuk balas dendam kan? Siap. Saya nonton videonya mamahnya bilang ingin buktikan. Siap. Dunia itu bagus. Jadi bukan balas dendam tapi buktikan bahwa kita mampu. Pada saat itu memang kami tidak tahu. Tapi karena setelah melihat dari YouTube ya, kami sempat merasa tidak percaya bahwa seorang Ibu Hetty bertemu dengan anak kami gitu. Makanya kami sangat tidak percaya, bahkan
saya kan orang awam, jadi nggak tahu itu ibu siapa. Pokoknya merasa bangga aja gitu. Kok ada gitu bersama anak kami seorang Ibu Hetty, istri dari seorang Panglima Besar TNI Angkatan Darat. Ada bersama anak kami, bahkan beliau berfoto dengan anak kami. Itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kami. Ya, siap. Gak bisa kayak teman-temannya ya, siap. Untuk kursus-kursus siap. Yang lainnya, tapi jadinya belajar sendiri, siap. Karena dia punya tekad, siap. Dia tidak mau membalas teman-temannya yang membuli dia, tapi siap. Dia punya tekad, dia ingin buktikan dia berbuat yang terbaik, berhasil. Ini baru permulaan loh, siap. Baru permulaan, berhasil jadi Bintara Koar, siap. Kita tunggu selanjutnya dia akan menjadi apalagi. Siap. Saya lihat dari matanya Desi ini akan berprestasi. Siap. Kita lihat episode-episode berikutnya. Koat berprestasi pasti Desi. Dan saya berharap, saya berdoa Desi juga bisa jadi perwira. Amin. Siap. Pasti bisa. Karena siap. Dia tekadnya kuat. Siap. Saya merasa sangat bangga dengan anak saya. Saya merasa tidak pernah menyangka bahwa mungkin yang tadinya semua orang menganggap atau memandang kami sebelah mata, sekarang menjadi berbalik semuanya. Bahkan pada saat penayangan Desi di YouTube itu, pandangan orang terhadap kami menjadi berbeda. Tapi bagi saya tidak merasa gimana gitu. Saya cuma merasa bangga aja sama anak saya, dan saya berterima kasih sama Allah karena berkat mungkin anak kami ini, mungkin pandangan orang terhadap kami itu menjadi berbeda. Serdakwa Desi Setiasari, saya tidak akan pernah berhenti berusaha untuk berprestasi.